Polemik eksistensi Kerajaan Sriwijaya mengemuka setelah pernyataan budayawan Ridwan Saidi. Kerajaan Sriwijaya diyakini berdiri sejak abad ke-7 Masehi, meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti. Dari sejumlah prasasti yang ditemukan, menunjukkan Sriwijaya memiliki gagasan yang masih relevan di saat ini. Prasasti Telaga Batu menunjukkan kerajaan ini punya struktur pemerintahan yang dijalankan dengan baik. Sementara Prasasti Talang Tuo menunjukkan Sriwijaya juga memiliki aturan tentang tata ruang dan gagasan menjaga lingkungan hidup. Secara langsung atau tidak langsung, apa yang dikatakan sebuah saya itu mendorong untuk orang mencintai sejarah, mau tahu sejarah, kenal sejarah. Dia mau melangkahkan kaki datang ke museum. Itu dulu. Jadi ada stimulus, ada rangsangan. Gara-gara itu memicu. Minat literasi pada isu Sriwijaya stagnan bahkan cenderung menurun, berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah bangsa. Sumatera Selatan dianggap perlu memiliki pusat kajian Sriwijaya untuk mempertahankan eksistensi Sriwijaya di Sumsel. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.